Oke, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas sebuah game Bioskop Simulator. Dan ini adalah sebuah bocoran film yang bakalan ditambahkan di Bioskop Simulator nanti kalau misalnya rilis. Ingat guys ya, kalau bisa bocoran ini teman-teman bisa jadi aja bakalan terjadi. Soalnya teman-teman sama Baduli Kito itu dipin guys untuk sebuah pesannya. Yos, kita langsung review teman-teman kira-kira film apa yang bakalan dijadikan sama Baduli Kito ini sebagai sebuah film terbarunya dari Bioskop Simulator. Oke teman-teman, kita bakal langsung menuju dulu guys ya ke channelnya Bang Andi Lukito bentar teman-teman. Kalian kalau misalnya tahu ya guys ya, kalau di Bioskop Simulator itu baru ada 3 film doang teman-teman. Kalau nggak salah namanya adalah si Terminator, baru Titanic ya guys ya, baru apalagi cuy, Terminator, Titanic, baru oh Annabelle, baru ada 3 doang ya guys ya. Kalian kalau misalnya teman-teman ngecek di video 3 hari yang lalu, bentar, akan tetapi sudah ada satu bocoran dikeluarkan sama Bang Andi Lukito teman-teman. Ini bukan Bang Andi Lukito yang keluarkan sih guys ya, melainkan teman-teman ada sesuatu yang bakalan dipin sama Dulu Kito dan mungkin aja itu bakalan terjadi, yang dimana bakal dikasih masuk ke dalam game Bioskop Simulator bentar. Nah ini nih guys, untuk sebuah dari film-filmnya ya teman-teman. Sabar 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 sabar, dimana tadi tuh, oh aduh, yang mana deh itu, di menit keberapa guys, ada inget kita teman-teman kira-kira di menit keberapa cuy untuk sebuah film-filmnya? Oh, atau mungkin di video sebelumnya. Ah iya teman-teman, di video sebelumnya ternyata yang 10 hari yang lalu. Kalau nggak salah itu ada di mana Baduli Kito menyebutkan beberapa nama dari filmnya guys ya. Sabar, aku carikan dulu teman-teman untuk dari nama-nama film-filmnya. Oh iya cuy, ternyata di video yang 10 hari yang kemarin teman-teman. Nah, di sini baru ada 3 doang ya guys ya. Tengok nih. Dan kita udah bikin 3 film di dalam game. Dan film nih, baru ada 3 film guys. Nanti ada tambahan satu lagi cuy. Sebuah film horor yang sangat terkenal yaitu ini adalah film yang ke-1. Annabelle-kan ya guys ya. Annabelle-kan anjir. Yaitu Terminator. Nah, ini adalah yang kedua. Okay. Jadinya Terminator ya guys ya. Habis itu yang ketiga cuy. Film terkenal yaitu Titanic. Film romantis ini dipenuhi dengan drama, lagu yang bagus, ending dan bakalan berubah menjadi nama dan kita buat menjadi Telolet. Oh my god coy. Nah, itu adalah 3 film yang bakalan sudah hadir di dalam Bioskop Simulator. Dan ada satu lagi teman-teman yang bakalan hadir ya cuy ya, buat kalian semua teman-teman untuk film-film di Bioskop Simulator. Nah, kalian itu bisa cek di bagian Bang Andi Lukito dan lepas itu di bagian video short. Nah, di bagian video short itu teman-teman kalian bisa cek aja di bagian short sini guys. Next, tambahin film apa lagi? Dan di sini pun bakalan ada yang komentar dan di situ pun yang tadi yang gue bilang guys, ada yang dipin. Dan gue nomor aja guys ya, kalau bisa dipin ini itu bisa jadi aja teman-teman bakalan dinaikin sama Baduli Kito, atau lebih tepatnya adalah mungkin aja guys ya, dari judul film yang kalian sarankan itu bakalan dibikinin buat di next episode film-film yang ada di Bioskop Simulator. Kalian mau tau guys kira-kira film apa? 3, 2, 1. Kalian bisa lihat guys ya, dari si Malay teman-teman, di mana Bang tambah sebuah film Toy Story. Nah, dan di sini pun dipin sama Bang Andi Lukito. Sudah pasti guys ya, kalau misalnya dipin-pin macam itu teman-teman bisa jadi aja itu bakalan jadi kenyataan ya guys ya. Dan kalian kalau misalnya belum tahu teman-teman kira-kira Toy Story itu apa ya guys ya. Nah, kalian kalau misalnya belum tahu Toy Story itu apa, Toy Story itu dia macam ini teman-teman. Nah, ini deh guys ya, untuk sebuah gambaran-gambaran dari Toy Story, yaitu sebuah boneka-boneka ya, dimana dia ceritanya serubet ya guys ya, yaitu tentang petualangan teman-teman. Sebuah boneka, kalau misalnya ada orang dia meninggoy, kalau tidak ada dia langsung bergerak lagi. Nah, kayak begini guys ya, pasti udah pada paham lah guys ya, untuk sebuah film satu ini, soalnya dia sering muncul di TV-TV, apalagi kalau misalnya hari Natal atau mungkin pas hari liburan, biasa dia sering muncul di TV-TV. Oke teman-teman, itu dia untuk sebuah bocoran-bocoran dari Bioskop Simulator. Film ini mungkin aja bakalan hadir di dalam Bioskop Simulator. Soalnya guys, kenapa gue bisa berasumsi begitu? Di sini sudah dipin sama Bang Andi Lukito dan guys, disematkan oleh Andi Lukito. Sudah pasti itu bakal jadi pertimbangan dari Bang Andi Lukito untuk menambahkan sebuah Toy Story.
Dan kira-kira kalau misalnya Toy Story ini guys ya bakalan dikasih masuk ke dalam bioskop simulator apa namanya cuy. Soalnya kalau misalnya di bioskop simulator ini nanti bakalan diubah-ubah. Kayak misalnya tadi Annabelle berubah jadi Annabella K ya guys ya. Baru Terminator jadi Terminator. Aduh apalagi tadi tuh. Habis itu Titanic menjadi Om Telolet Om. Nah itu guys ya. Dan habis itu Toy Story. Kira-kira namanya berubah jadi apa terlalu-lalu? Apakah mungkin menjadi Toye? Toye Story atau mungkin apa sih? Coba deh. Kalian boleh guys ya untuk komentar di bawah kira-kira namanya apa nanti kalau misalnya sudah dikasih Bang Andi Lukito masuk dalam bioskop simulator. Nah kurang lebih seperti itu guys ya untuk sebuah bocoran terbaru dari game bioskop simulator untuk sebuah film yang bakalan dikasih masuk. Oke teman-teman cuma siap sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe sebelum chatting. Kalau chatting adalah bahagia. Saya ada pasang masyarakat semua. Ya sebutan dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton di kamp support dari kalian ke gue aja. Terus subscribe, makasih pada lo semua. Terus komentar, gue selalu subscribe. Ya penting sobat pastinya. Bye. Dadah.